semua berduka cita innalillahi atas wafatnya guru kita, pendiri partai kita, pendiri berbagai unit-unit dan organ-organ dakwah, Ustaz Lani yang sama-sama kita cintai dan mudah-mudahan Allah merahmatinya. Atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, saya dan juga keluarga di rumah berduka cita, dan mari kita mengambil hikmahnya, terutama keluarga besar almarhum, agar diberikan ketabahan dan juga kemampuan untuk mengikuti dan melanjutkan perjuangan yang sudah beliau rintis selama ini. Kita semua keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, khususnya masyarakat Jakarta dan juga bahkan bangsa Indonesia, juga rekan-rekannya dari seluruh dunia yang telah menyaksikan kebajikan beliau, nah, insya Allah kita memberikan kesaksian atas karya bakti, atas amal ibadahnya, atas perjuangannya, atas dakwahnya, atas jihadnya di jalan Allah selama ini istiqomah. Dan beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang sedikit mampu merintis dakwah dari kecil, dari kondisi yang sangat sulit, sehingga kemudian bisa menyaksikan gelombang dakwah yang membesar kini insya Allah dengan momentum termasuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah gelombang dakwah itu akan semakin membahana di bumi Nusantara, di bumi Indonesia kita cintai. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda, sebuah keberkahan yang akan mewarnai perjuangan dakwah kita di masa yang akan datang. Mari kita doakan dan jangan pernah lupa, bukan saja sekedar mengenang jasa-jasa beliau, tetapi juga mewarisi dan meneruskan karakter keistiqomahan, keteguhan dalam perjuangan jalan dakwah ini, dan juga kita meneruskan cita-cita yang masih ya, belum bisa dicapai di masanya, di usianya, dan kita selalu mengenang, selalu mengingat tausiah-tausiahnya, ya, ajaran-ajaran yang beliau berikan kepada kita semua.